إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan Yufid Edu. Adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik, pada pertemuan yang sebelumnya Kak Hasan telah menjelaskan tentang materi tentang barisan aritmatika. Nah, kemudian pada episode kali ini Kak Hasan akan menjelaskan tentang materi barisan geometri. Barisan geometri. Nah, apa ini barisan geometri? Yaitu barisan yang mempunyai rasio itu perbandingan ya, dengan atau kelipatan yang sama. Contohnya, Kak Hasan akan kasih contoh ya. Ini angka 1, terus 2, kemudian 4, kemudian 8, 16, dan seterusnya. Nah, ini suku pertama. Nah, sebagai U1, ini U2, ini U3, suku ketiga, ini suku keempat, suku kelima. Kita lihat adik-adik. Bagaimana polanya? Ini 1 ke 2 itu kan dikali 2. Dan 2 ke 4 dikali 2. Jadi semuanya ini dikali 2. Dikali 2. Ini ke sini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2 dan seterusnya. Semua punya kelipatan yang sama ya, kali 2 kali 2 kali 2 terus. Ini untuk U1 namanya itu adalah A ya. Nah, kalau cuma nyari suku ke 6 misalnya ya. Misalkan kita mau nyari suku ke 6. Nah, tadi kan polanya kali 2, berarti dari sini tinggal kali 2. Nah, 16 kali 2 berapa adik-adik? 32 ya. Nah, kayak gini. Kalau cuma nambah 1 itu dekat itu tinggal dikalian aja. Tapi kalau ininya banyak, sukunya jauh kan gak mungkin kali 2, kali 2, kali 2 terus kan ya. Nah, maka kita butuh rumus UN-nya. Ya, rumus suku ke N itu adalah A kali R pangkat N-1. Ini rumusnya untuk yang barisan geometri, rumus suku ke n nya a kali r pangkat n-1 ini dikali. Nah, r itu apa? R itu rasio. Kalau a itu adalah suku pertama kemudian yang r itu rasio, yaitu perbandingan antara U2 dengan U1 ya. Suku kedua dibagi suku pertama ya, 2 bagi 1 kan 2 ini ya. Atau bisa juga U3 dibagi U2, 3 dibagi U2 gitu. Atau bisa juga UN dibagi UN-1.
Seperti ini. Ya, rumus rasionya ini. Di suku kedua dibagi suku pertama bisa, atau suku ketiga dibagi suku kedua. Ya, 4 bagi 2 kan juga 2 ya. Atau suku ke n dibagi suku ke n min 1. Jadi kalau di sini itu ada pola yang ini tadi, R-nya adalah U2 dibagi U1, yaitu 2 bagi 1. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Nah, misalkan kita mau mencari suku ke 10 gitu. U10. Atau UN-nya dulu, kita nyari rumus suku ke N. U ke N, berarti rumusnya A kali R pangkat N min 1. Nah, A-nya ini 1. Terus R-nya itu 2 ya. 1 kali 2 pangkat N min 1. Seperti ini ya. Jadi bisa kalau nyari suku ke N, langsung masukin ke rumus UN, rumusnya yang ini. Tapi A sama R-nya diganti. A-nya diganti 1, R-nya diganti dengan 2 ya. Dari ini tadi. Nah, baru kita mau mencari apa? Suku ke 10. Jadi U10 itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10 kurangin 1. Jadi 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 berapa adik-adik? Yaitu 512. Nah, jadi kayak gini ya. Dari ini tadi, kalau adik-adik mau cari suku 10, itu hasilnya adalah 512. Ya, gitu ya. Ini rumus suku KN. Kemudian, kalau kita mau jumlahin ini semua ya, mau dijumlahin semua. Nah, kalau cuma deket sih tinggal ditambahin aja 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 gitu. Tapi kalau banyak, sukunya ada banyak kan gak mungkin manual tambahin satu-satu kan adik-adik ya. Maka kita butuh rumus. Kalau ada banyak ya, jumlahnya rumus jumlah suku ke N. Jumlah N suku yang pertama. Simbolnya SN ya, kalau jumlah SN ini adalah A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, rumusnya beda ya, UN sendiri, SN sendiri. Nah, A sama R nya sama ya, A suku pertama, R itu rasio. Nah, misalkan kita mau mencari S10 gitu. Cari SN-nya dulu. Yaitu A-nya tadi 1, R-nya 2 pangkat N baru min 1 dibagi R min 1 2 kurangin 1. Nah, ini ya. Rumus SN-nya jadi tinggal 2 pangkat N kurangin 1. Nah, kalau kita mau nyari S10 berarti ya 2 pangkat 10 baru kurangin 1. 2 pangkat 10 berapa adik-adik? Itu 1024. Ya, 1024 dikurangin 1. Diketemunya adalah 1023. Jadi ini ya. S10 jumlah 10 suku yang pertama. Jadi dari suku pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-10 dijumlahin semua angkanya. Itu hasilnya adalah 1023. Oke, ini mudah ya untuk mencari UN. Ingat-ingat ya, ada rumusnya sendiri, SN-nya jumlahnya juga ada rumusnya sendiri dan jangan kebalik-balik. Oke, kita adik-adik ya. Nah, mungkin lebih jelasnya silakan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu.
Oke, demikian adik-adik penjelasan tentang materi barisan geometri. Oh ya, tak lupa Kak Hasan selalu mengingatkan adik-adik ya untuk selalu minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami soal-soal matematika. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.